Imam Ja'far Sadiq kakeknya siapa? Kakeknya antum atau kakeknya ana? Marhabain. Marhabain. Hah? Antum. Azan. Azan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Artikan. Aku bersaksi. Maksudnya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib, anda ingin bertanya ketika antum azan ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi? Okay guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, pada video kali ini saya akan mengajak kepada kalian semua, khususnya kepada sahabat FK Channel, untuk mendengarkan atau menyimak salah satu ceramahnya Ustadz Suparman Abdul Karim, yang mana dalam isi ceramahnya ini beliau menjelaskan tentang seseorang yang terlalu membangga-banggakan sebagai anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang mengklaim bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Nabi Muhammad SAW, sementara akhlaknya tidak mutaba'ah atau tidak mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka menurut Ustadz Suparman Abdul Karim ini guys, sejatinya orang tersebut telah mempermalukan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Yuk langsung saja kita simak videonya berikut ini guys. Sekarang ente mau cari Muhibin, Habibnya mana? Mana Habibnya? Lu. Lu Habibnya. Begitu. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu pulang sana, jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Itu katanya Habib Alwi bin Abdurrahman al-Masyhur. Ini orang kaya ente. Besok hari kiamat, jerit-jerit, ya fagih mugaddam, kami cucumu, kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue. Maksud beliau, ada pihak-pihak yang mudah betul menjustifikasi kemuliaan dirinya dengan menyebut dirinya anak cucu Nabi. Tapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Ngaku anak cucu Nabi, tapi akhlaknya tidak mutaba'ah, tidak ngikutin akhlak Nabi, itu sama saja mempermalukan Nabi itu sendiri. Ini pesan beliau. Saya pikir ini peringatan penting. Karena nggak boleh ada orang yang mengklaim kemuliaan dirinya hanya karena faktor nasab. Apa bedanya dia dengan kaum jahiliyah zaman dahulu yang mengukur kemuliaan seseorang itu berdasarkan nasabnya, berdasarkan darahnya. Ini kan bentuk dari arogansi dan feodalisme sebetulnya, yang justru sikap yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Di mana Islam mengajarkan kepada kita kemuliaan itu ada pada akhlak seseorang dan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, bukan pada nasabnya, tapi pada ketakwaannya. Pesan ini menarik untuk disimak oleh kita semua dan jadi peringatan bagi kita semua agar tidak ada arogansi yang mengatasnamakan nasab.
Lagi pula zaman sekarang ini kan duriat, keturunan. Karena sudah keturunan yang kesekian. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nasihat buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, anak keturunan mereka mutaba'ah, mengikuti mereka dengan keimanan. Mutaba'ah, mengikuti ketakwaan mereka. Mutaba'ah, mengikuti akhlak mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikatkan mereka. Orang-orang yang bertakwa, generasi leluhur yang mulia dengan segenap anak keturunan mereka. Nah, ayat ini kan sudah menyampaikan kepada kita semua tentang syarat. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan leluhurnya, maka syaratnya dia harus mutaba'ah, ngikut akhlak leluhurnya. Jadi menarik, ini perlu saya pertegas. Kok ada gitu orang-orang yang mengatasnamakan cucu Nabi tapi arogan, menganggap yang bukan cucu Nabi harus menghormati dia, seolah-olah lebih rendah dari dia. Seakan-akan begini, dalam tanda kutip ya, seolah-olah ada ajaran begini. Orang-orang yang bukan anak cucu Nabi seakan-akan menjadi warga agama kelas 2. Sedemikian rupa, ini kan feodalisme sebetulnya. Masyarakat dengan sistem kelas, dan ini tidak diajarkan di dalam Islam. Kecuali oleh hawa nafsu umat manusia. Kemudian begini, ada orang-orang kemudian yang menasihati mereka. Coba menasihati, memberikan masukan, dituduh mencaci. Dituduh membenci, lalu mengancam dengan atas ancaman Ahlul Bait. Ini nasihat yang bagus loh. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengapa ada kiai, ada ulama yang memberikan peringatan? Termasuk Habib Jindan bin Nawfal, mengapa beliau memberikan peringatan? Karena peringatan itu penting. Ini bukan mencela. Peringatan ini bukan dalam bentuk kebencian, bukan membenci Ahlul Bait. Bukan membenci dzurriyah, tapi peringatan ini penting. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan. Karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Karena ini seolah-olah begini, orang atas nama cucu Nabi seakan-akan enggak boleh dinasihati, enggak boleh dikritik, enggak boleh menerima masukan. Kalau begitu modelnya, emang kita ini agama apa sih sebetulnya? Seakan-akan ada sekelompok beragama tertentu yang eksklusif, yang dia menjadi pemegang kebenaran gitu. Semua orang harus nurut apa kata dia. Subhanallah. Islam sama sekali tidak mengajarkan yang sedemikian rupa. Alih-alih kemudian orang memberi nasihat, mereka katakan menghina Ahlul Bait, menghina zuriat, lalu diancam nanti matinya su'ul khotimah. Ini ada logika yang menurut saya berbenturan. Mereka gampang betul menghina orang lain. Menghina ulama yang enggak sejalan. Bahkan ada ulama, ada kiai yang dipersekusi gara-gara mengingatkan mereka. Terjadi arogansi yang sedemikian rupa. Memang mempersekusi orang yang berbeda, apa itu akhlak Nabi? Kan Nabi tidak pernah mencontohkan yang sedemikian rupa. Itu bukan akhlak Nabi. Mereka bebas mengkritik, mereka bebas menghina. Ada orang yang mengaku cucu Nabi, nyebut kepala negara Jokodo. Ada yang mengaku cucu Nabi, nyebut presidennya Banci. Mereka bebas menghina orang lain. Mereka bebas mendoktrin orang lain. Tapi mereka sendiri ketika dikritik, lalu mengatakan orang menghina Ahlul Bait. Ini bertentangan dengan akal sehat sebetulnya. Ini bertentangan dengan hati nurani kita semua. Iya guys, itulah tadi penjelasan Ustadz Suparman Abdul Karim mengenai orang yang selalu merasa bahwa dirinya paling mulia dari orang lain hanya gara-gara faktor nasab. Bahkan tadi beliau juga menyampaikan bahwa orang yang selalu merasa paling mulia karena faktor nasab, maka sebenarnya orang tersebut sama saja dengan kaum jahiliyah. Karena kaum jahiliyah guys, mereka itu mengukur kemuliaan seseorang itu hanya berdasarkan pada nasab dan darah keturunan saja. Dan hal ini
tentu saja sangat bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, guys. Karena menurut ajaran Islam, kemuliaan seseorang itu diukur dari akhlak dan ketakwaan, bukan dari nasab, guys. Itulah, guys, sedikit yang saya pahami dari ceramahnya Ustadz Suparman Abdul Karim tadi. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau ini bisa menambah pengetahuan ilmu untuk kita semua, guys. Dan tentunya ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.